penasaran oleh Taman Anggrek. Ini aja lah mas. Dan ini saya berada di Taman Anggrek Persemaian Permanen Tumbang Nusa, ya, di Kabupaten Pulang Besar di Tumbang Nusa. Jadi anggreknya ini aja mas? Iya pak. Boleh, oh, boleh lihat-lihat ya mas ya? Iya boleh pak. Oh iya. Ini kelihatannya anggrek spesies semua. Ini ada ekor tupai. Ya, ini. Tapi memang betul dia asli. Ini keren sekali, ini merambat di sini. Oh, ada yang berbunga. Saya mendekat mas ya. Nah, ini. Ini jenis vanda. Ya, yang berbunga. Nah, ini tipe-tipe anggrek. Ada yang berbunga. Ini juga berbunga ini tipenya. Wih, harum sekali. Ya, sangat harum. Di sana ada berbunga juga. Oh, keren sekali ternyata. Iya. Di sana ada yang berbunga juga. Ya, ini anosmum juga berbunga. Bagus sana, berbunga. Nih berbunga itu. Iya, ini juga berbunga, keren. Di atas itu juga ada yang berbunga. Memang sangat bagus. Tapi ini memang masih sangat belum banyak. Masih sangat belum banyak. Ini nanti berpotensi untuk jadi tempat wisata anggrek ya, kalau betul-betul dikelola dengan baik. Mas, yang persemaian itu sebenarnya persemaian apa? Permanen, Pak. Maksud saya persemaian anggrek. Enggak, dia buah ada persemaian bibit. Oh, bibit macam-macam ya. Gitu ya, buah ya. Iya. Iya, iya, iya. Nggih. Bapak ini petugasnya? Iya, Pak. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Marjono. Nah, ini dengan Pak Marjono ini, ya. Saya pikir luas, Mas. Tapi memang bagus ini. Anggrek mini, iya, ini memang anggrek spesies semuanya ini. Nah, ini Taman Anggrek di Tumbang Nusa. Di Tumbang Nusa tadi memang sengaja mampir karena kemarin lewat saya lihat ada tulisan Taman Anggrek.